saya Rimo Cahyono di CV Karepku. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik. Kita lagi rutinitas harian kita ini, kita lagi rendam kura-kura. Sambil kita rutinitas harian, saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, soal hewan piaraan, soal sulcata dan lain-lain. Oke, ikutin video kita. Kalau kamu suka dengan video-video CV Karepku, jangan lupa share, like, and subscribe. Kita mulai dari sekarang ya. Oke guys, sambil kita rendam-rendam sulcata, seperti yang saya lakukan hari ini adalah lihat beberapa kura-kura yang kurang fit ya badannya, karena kalau kita punya begini banyak, kadang-kadang pasti adalah beberapa yang kondisinya masih adaptasi atau kayak gimana. Dan yang saya lakuin sekarang adalah saya kumpulin, ini dari beberapa hari yang lalu ada beberapa kura yang kita lagi rawat, dan beberapa udah mulai sembuh, kemarin kita udah bisa pisahin, dan hari ini kelihatannya beberapa udah membaik. Nah, tapi tetap kita kasih apa mereka pengobatan. Yang kita lakukan adalah kita ngasih obat yang sederhana, kamu bisa dapetin di mana-mana, namanya Spectra, guys. Spectra ini sebenarnya adalah obat untuk burung ya. Tapi ini sangat efektif banget ternyata. Ini adalah saran dari teman-teman subscriber juga, para penghobi kura, untuk kalau ada kura yang agak kurang fit, pengobatan pertama yang kita bisa lakukan, kita bisa kasih Spectra, guys. Dan ini sangat efektif juga untuk membantu kesehatan mereka gitu ya. Jadi yang saya lakuin, karena ini dari kemarin kita udah lampuin semalaman dan sebagian udah mulai kelihatannya lincah. Ini udah mulai sembuh kayaknya, tapi kita tetap kasih pengobatan 1-2 kali ya. Jadi caranya gampang banget, kamu agak tarik sedikit kepalanya, pegang, dan satu jari dibuat, kita pegang seperti ini. Teman-teman, satu jari kita buka mulutnya pelan-pelan. Dan kita masukin, kita kasih 2 atau 3 tetes saja. Dan ini sangat efektif untuk membantu kesehatan mereka gitu ya. Jadi 2-3 tetes, kalau saya yang agak besar kayak gini, saya kasih 3 tetes. Tapi kalau agak kecilan, saya kasih 2 tetes saja guys. Jadi caranya mudah, sekali lagi, kalau dia agak dinaikin gini, dia akan keluar kepalanya. Jadi kita jepit sama tangan kiri kita yang megang. Nah, satu tangan kita pakai untuk satu jari ya, kita pakai untuk membuka mulutnya sedikit kayak gini. Terus kita tetes ya. Mudah banget, kalau kamu udah biasa lakuin akan sangat cepat sekali kalau kita ngobatin kura-kura kita. Cuman perlu 1-2 menit aja nih. Jadi satu dipegang, satu ditarik. Nah, gitu aja. Oke, mantap. Kita sambil ngobatin, saya mau jawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Silakan bro. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Hendra punya cerita. Kok ada saran nggak untuk menghilangkan lumut di kaki-kaki sulcata? Obat atau pakai apa? Karena sudah saya sikat pakai sabun tetap tidak mau hilang. Apalagi bagian kaki belakangnya susah banget disikat. Kita harus tahu penyebab adanya lumut pada sulcata ya. Karena tempatnya itu terlalu lembab guys. Jadi kalau tempatnya terlalu lembab, walaupun kamu bersihkan tiap hari, lumut itu akan terus keluar gitu ya. Jadi yang perlu kamu lakuin adalah kamu harus taruh tempatnya harus agak kering dan dia harus lebih banyak kena matahari guys. Coba ambil kura-kura kamu dan banyak taruh di tempat yang kering dan jemur. Lumut yang menempel pada kaki sulcata atau kulit sulcata pasti akan hilang pada sendirinya nantinya gitu ya. Jadi selama kamu tetap taruh di tempat lembab, lumut itu akan selalu keluar setiap hari gitu ya, malah akan semakin tebal dan bisa menimbulkan jamur yang mengakibatkan masalah pada kesehatan mereka. Jadi ubah tempatnya, maka jamur atau lumutnya akan hilang sendiri nanti. Pertanyaan kedua dari Mas Fareza Burhanuddin. Om, kura-kura Hermanis saya yang jantan awalnya doyan sayur, tapi semenjak sering tak kasih pelet, nafsu makan sayurnya berkurang nih, gimana solusinya? Oke guys, itu wajar banget. Kalau kamu biasa makan enak-enak, tiba-tiba kalau kamu makan yang rasanya kurang enak, agak
males ya. Jadi itulah kenapa kadang-kadang kita agak jarang untuk kasih pelet yang mahal-mahal ya, yang enak-enak, karena mereka tentu mereka akan terbiasa makan makanan yang enak gitu ya. Dan pelet itu pasti dia punya satu kandungan yang membuat kura itu sangat tertarik untuk memakannya gitu. Nah, kalau kita udah kebiasaan kasih pelet, akhirnya kura-kura kita jadi malas makan sayur-sayuran yang lain. Itu normal sekali. Nah, caranya mungkin agak sedikit ekstrim adalah kamu puasain kura-kura kamu, guys. Puasain kura-kura kamu sekitar 1-2 hari, nggak usah kasih makan. Setelah itu baru kamu kasih makan sayur. Tapi jangan langsung ya, bertahap ya. Mungkin 1 hari dulu, atau mungkin ini tergantung seberapa besar kura kamu. Kalau kura itu ukurannya udah cukup besar, nggak makan sampai 2-3 hari itu nggak apa-apa mereka. Jadi tergantung seberapa besar ukurannya, atau kamu kasih takaran sayurnya lebih kecil, nanti kamu kasih sayur. Tapi selama masih ada pelet di sana, pasti sayurnya nggak akan dimakan, guys. Jadi salah satu caranya adalah dibuat, dihilangkan peletnya, dan jangan dikasih sayur, dipuasain sampai mereka lapar, dan mereka mau nggak mau nanti akan makan sayurnya. Tapi juga harus perhatiin kesehatan mereka ya. Kalau ukurannya nggak sehat, jangan langsung dibuat puasa kayak gitu ya. Jadi tergantung kura-kuranya. Itu sebabnya lebih bagus kalau kita kasih makan-makan yang alami aja, supaya kita tidak bergantung sama produk pelet dari luar. Oke? Okay? Selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Kelvin. Ko, kalau misalnya ditaruh di outdoor, apa perlu UV di hiding case karena takut suhunya drop terlalu dingin? Oke. Kalau kamu taruh di outdoor, di tergantung kota kamu di mana ya, guys ya. Kalau kamu tinggal di puncak, atau kamu tinggal di batu, atau tinggal di gunung gitu ya, tentu kamu walaupun di outdoor tetap kamu perlu lampu, dan kamu tetap perlu ada matahari di sana. Tapi kalau kamu tinggalnya di kayak di Surabaya seperti kita ini, cukup panas lah kalau siang ya. Selama tidak musim hujan yang parah, maksudnya nggak ada matahari berhari-hari, menurut saya nggak perlu lampu gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan udah mulai musim hujan nih, dan matahari udah mulai agak jarang, mungkin nggak ada salahnya kalau kamu tetap kasih lampu. Lampunya yang kamu kalau di outdoor, kamu nggak perlu pakai UVB, kasih aja UVA biasa atau lampu panas ya, lampu pijar, Philip atau merek yang lain, yang penting pijar. Itu sekitar 50 atau 60 watt, kamu taruh di pojokan aja, pojokan tempatnya seperti ini. Jadi kalau dia perlu panas, dia pasti akan datang ke bawah sumber panas itu, gitu ya. Jadi tergantung kamu tinggal di mana, kamu bisa pakai alat termometer taruh di kandangnya. Kamu bisa lihat bahwa kura-kura di suhu normal mereka di siang dia perlu antara 32 sampai 35 derajat. Jadi kalau kamu taruh termometer di kandang mereka, kamu bisa tahu mereka memerlukan panas atau enggak gitu ya. Nah, itu salah satu kuncinya, apakah perlu dikasih lampu enggak di outdoor atau enggak gitu ya. Jadi taruh di termometernya, kalau misalnya angka siang mereka di bawah 30 derajat, tentu kamu perlu kasih sumber panas yang lain supaya temperaturnya agak naik. Tapi kalau misalnya nggak perlu, temperaturnya udah cukup tinggi, 32, 33, sampai 35, itu nggak perlu kasih lagi lampu pemanas gitu ya. Jadi tergantung di mana kamu tinggal dan temperatur kandangnya. Oke, okay guys, next question. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari Mas Naufal Andrarasta. Om, kalau saya mau pelihara kura di outdoor, cuma tetangga saya kadang seminggu sekali ada bakar daun-daun sampah atau sabun, itu bahaya nggak kok buat kura-kura? Oke, okay guys, udara memang sangat penting ya untuk kita menjaga kura-kura kita, sama kayak kita. Kalau kita tinggal di satu tempat yang penuh dengan asap pembakaran, pasti kesehatan kita pasti akan terganggu gitu ya. Sama dengan kura, kalau pembakarannya itu begitu parah, asapnya itu berhari-hari di sana, itu nggak sehat buat mereka gitu ya. Tapi setahu saya, kalau misalnya asap itu nggak terlalu mengganggu kesehatan kita, tentu nggak akan terlalu mengganggu kesehatan kura kita gitu. Cuman yang perlu diwaspadai adalah asap dari fogging, guys. Karena kadang-kadang di daerah kita ada yang namanya fogging ya. Fogging itu pengasapan untuk serangga ya. Nah, itu sangat berbahaya banget buat kura.
Karena asap fogging itu bisa menempel ke makanan, dan kalau makanan itu dimakan oleh kura maka akan mengganggu kesehatan mereka lebih parah daripada asap pembakaran sampah gitu ya. Tapi dua-duanya juga parah lah menurut saya. Lebih bagus kamu perhatikan, kalau kamu terganggu pasti kura kamu juga akan terganggu gitu ya. Jadi lebih bagus taruh di tempat yang dimana kamu merasa bahwa udara di sana cukup baik buat mereka. Kalau kamu merasa udara itu bagus, ya itu bagus buat mereka. Tapi kalau kamu sendiri terganggu, ya pasti peliharaan kita pasti akan lebih terganggu lagi. Oke guys, itu aja video saya. Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan kontinuitas kita. Kita lagi ada banyak sulcata. Kalau kamu mau pelihara sulcata, kamu boleh kontak di deskripsi di bawah. Kita bisa kirim kemana aja, nggak masalah. Dan kalau kamu tanya-tanya soal sulcata, tulis di komen. Binatang-binatang lain juga masalah dalam pemeliharaan, kamu bisa tulis di komen, kita akan berusaha untuk jawab di video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam lestari, see you.